Perak VC milik Zox. Selepas pelbagai drama yang berlaku kepada Perak, akhirnya syarikat telekomunikasi Zox Berhad telah sah menjadi pemilik baru buat Perak. Ini adalah kabar berita yang mengembirakan buat pengurusan kejurulatihan dan barisan pemain yang ada selepas dibelenggu dengan masalah gaji dan dipotong mata oleh Mel disebabkan tunggakan hutang yang tidak dijelaskan. Zox adalah sebuah syarikat yang aktif dalam penajaan sukan dan dilihat mampu menyelamatkan Perak dari terus tenggelam oleh masalah. Semoga para pemain Perak VC dan jurulatih terbelah nasib mereka. Yok ke Johor yok. Jika anda suka cara penyampaian saya dalam video ini, bantu saya dengan menekan butang subscriber dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum. Jumpa lagi.